Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wa sallim. Pemirsa yang dirahmati Allah, dalam kehidupan sehari-hari tentunya ada waktu bagi kita untuk bersilaturahmi dan berkumpul dengan rekan-rekan dan sahabat kita. Maka berkumpulnya kita dengan orang-orang yang soleh akan menimbulkan semangat untuk beribadah secara tulus dan ikhlas bagi diri kita sendiri. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa bersama para hamba-hamba Allah yang soleh. Seraya berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha wa la ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu 'an dhikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta." Dan bersabarlah kamu bersama orang-orang yang menyeru Rabb-nya baik di pagi hari maupun senja hari dengan mengharap ridho-Nya, dan janganlah matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia, dan janganlah kamu mengikuti orang-orang yang hatinya telah kami lalaikan untuk mengingat kami serta menuruti hawa nafsunya, dan adalah keadaannya sungguh melewati batas. Allah Subhanahu wa taala telah begitu jelas memerintahkan kepada Rasul-Nya apa yang diperintahkan, yaitu bersabar bersama orang-orang yang soleh dengan tidak memandang status sosial, apakah mereka orang kaya ataupun mereka orang-orang miskin. Semua itu tentunya dari golongannya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya perintah Allah kepada Rasul-Nya itu berlaku juga untuk kita semuanya sebagai umat Rasulullah. Ada beberapa manfaat dan hikmah dari bersahabat dengan orang-orang yang soleh. Apa itu diantaranya? Yang pertama, bersahabat dengan orang-orang yang soleh mampu memberikan pengaruh yang positif bagi diri kita. Dengan bergaul dan bersahabat dengan orang-orang yang soleh, setidaknya mendapatkan kesempatan untuk diri kita saling memberikan nasihat dalam kebenaran dan saling memberikan nasihat dalam kesabaran. Hal seperti inilah yang menjadikan seseorang akan berubah menjadi lebih baik jika banyak bersahabat dengan orang-orang yang soleh. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, beliau bersabda, seseorang baik itu berteman dengan orang soleh, baik berteman dengan orang yang jelek, keduanya ini bagaikan mereka berteman dengan pemilik minyak wangi atau penjual minyak wangi dan berteman dengan penjual besi. Kenapa demikian? Berteman dengan pemilik minyak wangi ataupun dengan penjual minyak wangi, setidaknya jikapun tidak membeli minyak wangi itu, maka engkau akan tetap mendapatkan baunya ataupun harumnya dari minyak wangi itu. Adapun berteman dengan pandai besi atau tukang besi, jika engkau tidak mendapati badanmu hangus terbakar karena besi itu, minimal engkau akan mendapatkan bau dari aroma besi itu sendiri. Kemudian yang kedua, berteman dengan orang yang soleh itu sebagai tanda kesolehan kita juga. Jika ingin mengetahui seberapa solehnya diri kita, maka lihatlah siapa yang ada di sekeliling kita. Kemudian yang ketiga, berteman dengan orang yang soleh itu dapat menyehatkan diri kita dan jiwa kita sendiri. Kenapa demikian? Karena berteman dengan orang yang soleh akan membawa pengaruh positif dalam batin kita. Orang-orang yang soleh biasanya akan memiliki karakter yang baik serta jiwa yang tenang juga.
Lalu kemudian yang keempat, jika berteman atau bersahabat dengan orang yang soleh, insya Allah kita akan dibangkitkan dengan mereka pada hari kiamat. Kemudian tentunya tidak selamanya kita ada temannya. Tidak selamanya kita bisa bersahabat dengan orang yang soleh. Bagaimana jika kondisi kita sedang sendirian? Apakah kita harus tetap mencari teman yang soleh? Jika kita tidak mempunyai teman yang soleh, maka hendaknya kita pun berusaha untuk selalu beristiqomah dan menjalankan ibadah kita kepada Allah meskipun posisi kita dalam keadaan sendirian. Semoga kita menjadi hamba yang dapat bersahabat dengan hamba yang soleh dan dapat pula dikala sendirian tetap khusyuk dan tadarru'an wa khufyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.